Ah, berembangan sih, ya. Nah, lo ngapain berdiri? Udah cerminnya miring-miring. Otak lo miring. Lo yang miring. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Wah, ini mah TV-nya yang rusak, Mon. Udah pakai antena baru kayak gini, gambarnya masih hancur aja kayak muka lo, Mon. Terus ini gue pegang antenanya. Coba lo lihat. Masih jelek, masih buram. Nah, itu bagus tuh. Ya lo bergerak lagi. Nah, itu bagus. Tenang, Mon, gue punya akal. Gitu dong. Taruh sini antenanya. Itu baru MSS. Sekarang kita bisa nonton bola. Ya. Coba pegangin, Mon. Yang bener dong. Ah, sip. Gak capek kan lo? Kalau megangnya sambil duduk. Maksud lo? Lo enak-enakan nonton bola, terus gue megangin antena gini. Ah, nggak bisa. Ah, bos, jangan dong, jelek nih. Tenang, Mon. Gue punya akal lagi. Mau nggak lo, akal gue? Apaan akal lo? Nggak bisa diem banget nih, ngeroin ginian nih. Nah, kelihatan belum? Kelihatan. Apaan? Badan gue nggak ada palanya. Kelihatan belum? Nah, baru nih. Kelihatan. Kelihatan. Apaan? Tembok. Yang mana yang benar? Yang tepat dong. Lagi mana? Ah, oke. Okay. Gitu dong. Okay. Ah, tepat kiri. Ah, berembangan sih, ya. Ngapain berdiri sih, lo? Bolanya gak kelihatan, tuh. Nah, lo ngapain berdiri? Udah cerminnya miring-miring. Otak lo miring. Lo yang miring. Coba. Ah. Kok lo bawa lagi sih, Del? Gue bingung sama lo, ngakunya pinter. TV itu untuk ditonton, bukan ditenteng-tenteng gitu. Bawel lo ah, kayak ikan. Itu bawal. Lagian lo mau, nanti malam gak nonton perempat final. Montir itu bilang, seminggu nih baru benar. Ya terus gimana? Kita cari montir lain. Siapa tahu ada yang sehari bisa benar. Terus ngapain dibawa pulang? Ya kita carinya lewat telepon, JKOS, Mon. Apaan tuh JKOS? Jangan kayak orang susah, ada telepon jalan-jalan. Terus kalau gak bisa juga? Paksa, ya semalam lagi kita. Boleh. Asal gantian aja. Berarti malam ini giliran lo yang megangin antenanya. Sekalian, Mon. Gue yang jagain lilin. Lo cari duit yang banyak. Gosek-gosek. Gue babi ngepet.